Bumia jenazah almarhum Dr. Wan Hassan, saya orang yang terakhir yang meninggalkan kubur. Setelah tutup lampu semua, dah tak ada lampu, dah gelap, tinggal lampu pada kubur arwah sahaja. Semua orang dah balik, saya tinggal seorang dan bersama dengan jaga. Jaga tu naik motor lah, round. Tapi di kubur saya seorang. Saya baca adalah duduk sembang-sembang dengan dia sekejap. Lepas tu, tapi dia tak balas tu lah, saya cakap seorang je lah. Kalau dia balas, saya balik lah. Saya tak balas tu kan, jangan balas, dia balas, saya jalan lah tu. Dia diam je, oleh kali dia diam, saya bersembang-sembang lah. Saya cakap orang dia sampai lah. Lebih kurang dalam 10 minit lepas, tak ada orang lah, 15 minit dulu. Saya pun bangun untuk tinggalkan kubur. Saya bangun dan saya toleh. Jadi Allah bagi saya kesempatan untuk menghidu suatu bau yang luar biasa. Suatu bau yang tidak pernah hidung saya menghidunya. Walaupun lalu dekat kedai perfume, saya rasa di Mesir, di Dubai, di Syria, di Turki, saya tak pernah bau lagi satu bau ini yang sampai hari ini saya bau lagi. Saya boleh membayangkan bau wangi itu yang luar biasa. Saya risau juga lah, saya tengok ya, tak ada orang. Rasanya tak ada orang, gelap, sini gelap, semua gelap lah. Saya kata mana datang, saya ingatkan saya yang wangi, rupanya bukan. Saya memang tak wangi masa tu sebab kat kubur kan, 20 peluk lah, tak mungkin pula kan. Tapi saya bawa wangi, lalu saya pun saya senyum lah, saya kata Alhamdulillah ini kelebihan yang Allah nak bagi, Allah nak cerita pada saya, Allah nak beritahu pada saya tentang mungkin ini sebab tanda pertama tentang kehadiran jenazah ini disambut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tetamu istimewa lah. Mungkin tetamu istimewa di kalangan ramai-ramai yang ada di Kiara itu, mungkin tuan-tuan mendapat special guest lah kan, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bau wangi itu lama, bau wangi itu saya pun duduk balik. Saya duduk balik, baca Fatihah, baca Quran. Saya kata, wah, hebat tuan-tuan, tuan-tuan hebat. Saya kata, saya tak bau lah, dia borak lagi lah. Memang bau tu lama, sampai akhirnya dia hilang sikit-sikit lah. Tapi memang luar biasa bau tu. Kalau saya boleh simpan, kalau tanah tu bau wangi, mungkin saya boleh bawa balik nak bagi bukti. Tapi dia hanya sekadar bau yang dia hilang. So, saya seorang je lah yang dapat merasai bau itu. Dan nak share pun susah, tapi memang wangi lah. Sebabnya mungkin Al-Quran ataupun mungkin amal-amal ibadah lain yang arwah lakukan semasa hidupnya. Semua orang buat sedap, semua orang buat salah, semua orang melukai orang lain, itu biasalah, itu normal. Semua orang buat salah, tapi mungkin ada kebaikan yang sangat besar yang dilakukan oleh arwah yang berpanjangan pahalanya, yang mengalir agaknya terus dan membuktikan dan dibuktikan pada malam hari tersebut, yang mana kubur beliau berbau harum wangi luar biasa. Jadi ini menjadi motivasi kepada saya dan saya kena share juga lah. Walaupun tak nak cerita lah dia orang, ya ke tidak kan, tak minyak wangi tumpah ke kan, tak ambil pandai ke, tak tahulah Allah malam mungkin ada yang tumpah minyak wangi, tapi memang bukan, tak ada siapa yang tumpah minyak wangi situ. Jadi kalau ada pun mungkin kita biasa bau, tapi ini memang tak biasa bau kan. Saya tak pernah bau bau yang sangat wangi. Dalam perjalanan balik, saya WhatsApp dengan Brother Yunus yang dari kubur tu, yang botak-botak tu. Saya kata dengan dia, bang, ada rasa lain tak? Ada apa-apa istimewa tak malam ni? Dia kata, Ustaz beruntung, kata dia. Ustaz dapat tengok sesuatu keajaiban yang Allah buka pada Ustaz, dia kata. Saya tak cakap apa-apa pun. Saya tak sebut pun wangi ke, saya belum cerita lagi. Jadi maknanya mungkin masih menggali. Beliau telah melihat sesuatu yang kita nak cerita. Dia kata, tak apalah. Yang penting Ustaz, dia kata, saya nak beritahu jenazah istimewa, dia kata. Itu je. Dia pun tak kenal. Dia tak kenal lagi Wan siapa. Dia tak kenal. Dr. Wan tu siapa, dia tak kenal. Tapi cuma dia beritahu saya, Ustaz, arwah ni luar biasa, dia kata. Arwah ni istimewa. Dia cakap gitu je. So, saya pun tak banyak cerita. Okey lah, terima kasih. Jadi, betul lah. Kalau saya cerita, mungkin dia mengakui. Tapi saya belum cerita, dia dah sebut itu, maknanya wallahualam, mungkin dia masa menggali tu mungkin ada peristiwa yang dia hadapi sendiri sehingga kan dia cakap jenazah ni special kan. Itu je lah. Jadi kita ambil iktibar daripada cerita ini, bukan cerita apa-apa, ini kebetulan Allah bagi
peluang untuk menikmati itu. Dan saya punya share, saya punya kongsi untuk sama-sama kita jadikan motivasi, untuk jadikan Quran ini sebagai kawan. Buat dalam doa khatam, doanya apa? Allah jadikan Al-Quran ini sebagai teman dalam dan kubur, sebagai pendinding kepada api neraka, sebagai sahabat nanti di pada masyarakat. Jadi itulah di antara doanya. Jadi mudah-mudahan Quran ini akan jadi kawan, teman kita di dalam kubur, dan juga seterusnya dari sahabat kita menyelamatkan kita nanti di depan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Wallahu a'lam.